saya nak kongsikan satu cerita yang sangat amazing berkenaan dengan istighfar. Dengan istighfar memang boleh melipat gandakan rezeki. Saya bagi contoh tuan-tuan, satu cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia tak tahu kenapa dia pergi ke satu tempat. Tempat tu pun dia tak tahu kenapa dia tak ada ke sana, dan dia tidur dekat masjid selepas dia baca Quran dan solat Isyak. Dia tertidur. Bila tertidur, zaman dulu tak ada Facebook. Jadi orang tak kenal, tengok muka tak tahu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tahu nama. Zaman dulu tak ada. Orang hanya tahu nama saja, nama ulama besar ni. Maka tuan-tuan, masa Imam Ahmad bin Hanbal ni duduk kat masjid lepas baca Quran, dia tidur sebab dia musafir jauh, dia penat, dia letih. Maka AJK masjid datang. "Eh, kenapa tidur kat sini? Ni Imam Ahmad ni." Dia tak kenal, dia tak tahu siapa. "Kenapa tidur kat sini? Tak boleh tidur sini. Kena tidur kat luar." Imam Ahmad pun keluar tidur kat perkarangan masjid. Tidur kat perkarangan masjid, AJK masjid tak puas hati, datang lagi. "Eh, tak boleh tidur kat perkarangan masjid. Ni ada peraturan ni. Orang-orang awak ni kenapa tidur sini?" "Saya musafir, saya nak minta rehat kejap." "Tak boleh, tak boleh. Ni peraturan. Tidur kat luar." Imam Ahmad pun tidur kat luar. Keluar, nak sampai kat luar, tiba-tiba dekat luar masjid tu ada seorang penjual roti. Dan penjual roti tu nampak lelaki. Sebab yang Imam Ahmad waktu tu dia sangat dah sangat tua waktu tu. Dia kata, "Syekh, mai sini." Bila sebut syekh ni ada tiga keadaan. Orang pintar, orang tinggi ilmu, orang ilmuan ataupun orang yang tua. So dia orang anggap ni orang tua lah kan. "Syekh, sini syekh." Datang. "Nampak macam musafir ni." "Saya musafir." "Tak apalah, macam inilah. Kat belakang saya ni ada satu tempat tidur. Boleh tidurlah kat sini sebab saya pun rumah dekat je. Bolehlah tumpang tidur, esok boleh pergi lah." Jadi Imam Ahmad baring dan dia nampak perlakuan dan perbuatan penjual roti tadi. Penjual roti tadi sambil dia uli gandum, letak telur, letak garam, letak air, sambil dia beristighfar. "Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim." Jadi Imam Ahmad tertarik dan dia pun tanya, "Wahai penjual roti, saya nak tanya, sejak bila kamu buat amalan ni?" Dan penjual roti kata, "Sejak aku muda sampailah aku dah berumur ni, aku setiap kali uli tepung, uli roti, tetap aku istighfar pada Allah." Dan Imam Ahmad tanya, "Apakah kesannya yang kamu dapat setakat ni bila kamu istighfar?" Dan dia kata, "Setakat hari ni, apa yang aku nak daripada zaman muda sampai sekarang, semua Tuhan bagi. Kecuali satu je, tak dapat lagi." Jadi Imam Ahmad tanya, "Apa yang tak dapat lagi?" "Satu lagi aku tak dapat. Lama nak lah, tapi tak dapat. Aku teringin sangat nak berjumpa dengan satu imam besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, inilah permintaan yang aku tak dapat-dapat lagi sampai hari ini." Allah. Maka waktu tu Imam Ahmad bagi tahu, "Sebabkan istighfar kamulah saya tiba-tiba solat kat masjid ni. Sebabkan istighfar kamulah aku dihalau daripada masjid. Sebab istighfar kamulah engkau tergerak hati nak suruh aku baring kat sini. Dan ketahuilah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal." Allahu akbar. Istighfar akan buatkan rezeki kita dilipat gandakan.